Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Reni Farida. Reni, katanya kamu punya pengalaman mistis dalam beberapa waktu belakangan ini. Iya. Betul ya? Alhamdulillah kebetulan iya. Berkaitan karena dengan santet, betul? Iya, betul. Gimana ceritanya? Kapan hari sempat kita, saya dan suami mau berangkat haji. Saya sempat merasakan sakitnya kok begini ya. Jadi separuh badan saya sakit. Separuh badan sakit, jantung kerasa ditusuk-tusuk, tembus ke belakang. Nah, akhirnya mungkin karena saya sakit, saya mikirnya begitu, karena mungkin saya kecapean dan mikir gitu. Tidak lama si suami saya juga merasakan, nggak tahu kenapa si badannya itu panas semua gitu, panas semua sampai 43 derajat itu panasnya, ngerasain panas tapi menggigil gitu. Akhirnya udah kita ikhtiar aja, kita berdoa, kita nggak mau suudon sama orang, mudah-mudahan sembuh gitu kan. Alhamdulillah berjalan-berjalan selama 15 hari puasa Ramadan kemarin diuji seperti itu sampai dia hampir menutup mata. Alhamdulillah mukjizat Allah itu datang. Begitu kita mau berangkat haji, kita diberikan kesehatan yang begitu nikmatnya gitu. Alhamdulillah. Jadi begitu kita sudah mulai melakukan haji kemarin, dikasih kemudahan semuanya, alhamdulillah, sampai kita pulang. Dan gitu. Sekarang semuanya baik-baik aja? Alhamdulillah, baik-baik aja. Oke, baik. Nah, partisipan kita yang hadir pada malam hari ini, iya, dia adalah seorang pria yang mengaku memiliki banyak sekali jimat sakti. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Jerry. Jerry, ya. Boleh diceritakan pekerjaan Anda? Saya sebenarnya nggak punya kerjaan, tapi saya bisa milikin apa yang saya mau. Seperti misalnya? Ya, seperti uang, saya nggak kekurangan. Seperti wanita manapun, saya bisa. Oke, apa yang mau Anda ceritakan malam ini? Saya di sini ingin menceritakan tentang perguruan menjual sate gagak. Perguruan menjual sate gagak. Menjual sate gagak. Burung gagak. Sate burung gagak. Saya nggak pernah dengar sebelumnya, Mbak Reni. Pernah dengar sih. Itu seperti apa ya? Jadi kayak sate ditusuk-tusuk, jadi bukan dibakar beneran ya. Iya. Jadi sate gitu, biasanya begitu sih. Itu untuk apa ya? Untuk dijual. Dijual untuk dimakan? Iya, benar. Tapi bukan kita. Yang beli? Yang makan? Yang beli yang begituan. Yang makan siapa? Yang makan ya makhluk gaib.
Oh, Anda jual makanannya, makhluk gaib itu? Iya, benar. Oke, tujuan Anda datang ke menembus mata batin malam ini? Saya tujuan di sini ingin memperkenalkan aja. Barangkali ada yang mau ikut. Ikut jadi pengikut Anda gitu maksudnya? Iya, menjual. Mungkin si Mas juga mau ikut. Enggak sih. Okay. Simba? Ngeri ya. Gini ya. Ya merinding. Saya terus terang, kalau Mbak Reni nggak cerita, saya juga nggak tahu dan belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Nah, sebaiknya Anda ketemu dengan sahabat kami untuk menceritakan semuanya. Boleh. Mudah-mudahan ya dia bisa membantu atau bisa sharing cerita juga dengan Anda. Siap. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jerry, terlahir pada tanggal 13 Oktober 1981. Dia tinggal di rumah bernomor 4. Jiwa yang ambisius, namun rentan menjadi kejam dan tak terkendali. Karakter bawaannya membuat roh jahat dan arwah gentayangan kerap mendekati Jerry. Saya melihat banyak korban yang menderita tanpa sebab yang berarti. Dalam penglihatan batin saya melihat Jerry melakukan ritual yang di luar nalar pikiran logika manusia. Menjijikan, mengerikan, dan menyeramkan. Dan apa sebenarnya yang makhluk ini inginkan? Sudah bersekutukah dengan Jerry? Jadi satu dalam badannya atau? Jerry, kamu familiar dengan sosok ini bukan? Iya, Mas Jerry. Iya, benar. Pernah melihat atau bertemu? Mungkin sampai sekarang pun dia ikut sama saya. Ada di dalam diri Anda? Saya ngelihat ini aneh banget. Sangat-sangat menyeramkan kalau orang biasa ngelihat gitu. Mengerikan sekali. Dan ini sebuah apa ya? Sebuah gambar yang bagi saya ini semacam cermin, pantulan dari apa yang saya lihat di badan dia. Sebenarnya masih banyak lagi yang saya bisa gali di sini. Saya mencium juga ada hawa bunga. Bunga. Lalu saya mencium juga ada tulisan pesugihan di kepala saya. Tadi Anda nggak nyebut pesugihan loh, tapi boleh diceritain nggak? Ini apa hubungannya antara pesugihan terus juga sate gagak ini yang Anda jalani? Di mana pertama kali dapat ide muncul ini nih, untuk apa sebenarnya? Sebenarnya dulu saya bekerja sama orang. Oke. Mungkin karena di dunia pekerjaan itu banyak yang enggak suka. Sampai sekarang saya susah nyari kerjaan, setelah itu saya susah nyari kerjaan, dapat kerjaan di kontrak segala macam. Akhirnya saya putus asa. Ada seorang teman saya punya mbah, kurang lebih umurnya sudah hampir 100 tahun, dan dia ngasih solusi saya untuk ke sebuah hutan di daerah Jawa Barat. Saya suruh bertapa di situ. Berapa lama? Nggak lama, tapi saya ngepas malam Jumat Kliwon. Oke, apa yang terjadi saat di situ? Ada sosok hitam tinggi besar datang malam-malam, ya kurang lebih sekitar jam 12-an. Lalu apa yang terjadi? Dia cuma bilang semua orang ingin kaya. Oke. Dan di situ cuma burung gagak yang dia bicarakan sama saya. Burung gagak, akhirnya saya bisa jadikan sate gagak untuk bikin usaha. Ternyata saya telat-telat
Nggak ada yang bisa makan burung gagak, kan? Mm-hmm. Ternyata saya cerita lagi sama mbah yang teman saya itu, dikasih tahu. Jadi kita menjual nggak sama orang. Menjual sama? Sama jin. Siluman. Saya sudah merangkum semua apa yang ada di dalam pikiran saya dalam sebuah coretan gambar yang ada di kepala saya dan ada di diri kamu, Jerry. Dan saya melihat ini dia sudah gak bisa dipisahin antara Jerry yang beneran atau Jerry yang nyamar. Jadi ini saru sekali. Bener-bener, kalau saya sebutnya ini mungkin bukan hantu ya, hantu burung gagak, tapi kayak wajahnya orang, tapi badannya burung. Dan anehnya membawa... Astagfirullahaladzim. Kematian. Kematian. Jadi siapapun yang mempelajari ini, ujung-ujungnya akan berujung kematian ataupun korban. Korbannya ada korban. Saya lihat kok ada perempuan banyak ya jadi korban di sini ya, Mas Jerry. Apakah betul? Iya, benar. Karena banyak wanita yang menyakiti saya dulu sebelum saya sukses. Iya, saya... apa yang terjadi sama mereka, Roy? Saya ngelihat di sini dalam penglihatan saya perempuan-perempuan itu menghina dia karena dia tidak punya uang. Jadi dianggap, ah lu kere, jangan sama gue. Ini memicu, apa ya, semacam kayak... Dendam? Iya. Marah, sakit hati? Marah, bukan dendam. Iya, lebih ke arah kayak sedih. Tersinggung. Tersinggung. Gitu. Sering dikatain kere gitu loh. Ah lu kere mau ngidupin gue pakai apaan? Hari gini makan cinta doang gitu, gak bisa. Nah itu dia. Jadi dia itu nih, Jerry punya perasaan tersakiti sih lebih tepatnya. Lalu apa yang dilakukan saat merasa tersinggung itu? Ya dengan burung gagak ini, apapun yang saya inginkan, dengan mengorbankan burung gagak, bakal terkabul. Saya mau melet cewek, mau bikin wanita itu tergila-gila atau meninggal pun bisa. Ada korbannya yang meninggal. Ada yang meninggal. Kematian, teman.